Bawa berapa pohon pada ini sekarang? Ini bawa 7. 7? Ini di belakang lagi. Di belakang lagi? Di sini nggak cuma ada bonsai-bonsai ya, cuma ada juga ada meja buat display, nanti ada yang jual, ada bursa juga di sini, sahabat. Kita masuk lagi. Ini asemnya Bayu Sena di sini ya. Tapi orangnya di mana nih? Kita cari dulu. Ini juga ada Haji Yudi, sahabat. Ya. Halo, Ji. Mantap. Gimana, Ji, perjalanannya? Ya, sangat melelahkan dari pagi. Melelahkan. Pulang balik 4 kali. Pulang balik 4 kali. Belum dapat masuk tadi, Ji, ya? Belum, pokoknya support aja kan sekarang. Ini kan yang gini, di bursa. Macam barang di bursa. Oh, ini barang untuk bursa tadi? Ini konten. Ini konten. Yang tadi pagi buat bursa. Ini ada pohon besar nih, koleksi dari Istana Bonsai Bali. Ini dia ownernya. Ya. Itu Pak Gom. Ya. Bawa berapa pohon sekarang? Baru 2 pohon. 2 pohon? Iya. Rencananya bawa berapa? Rencana bawa 2, 6. Oh, 6? 6 aja. Kita lihat loadingnya di belakang seperti apa ya. Jadi ini dalam persiapan karena pohon mau dibawa masuk ke dalam ke tempat display-nya, sahabat. Oke, sahabat, sekarang kita sudah berada di gate yang dari sebelah barat ya. Ada 2 bonsai on the rock milik Pak Ian Dona kalau enggak salah. Yuk kita masuk lagi, kita lihat koleksi bonsai yang di dalam seperti apa. Yuk. Jadi halo bonsai lover, saya Warna Kepil. Sekarang saya berada di Gianyar, sahabat. Ini sedang persiapan pameran nasional bonsai yang ada di Gianyar ya, tempatnya di lapangan atau alun-alun kota Gianyar di lapangan Astina. Seperti di belakang ini adalah bonsai milik dari Pak Putu Wijayo, yaitu Pancali dan Ratih. Itu ownernya dari sana loh. Halo Putu. Macet. Bawa berapa pohon ke sini, Waduh? Wah, dua aja. Pancali sama Ratih ya. Oke, jadi itu sahabat. Untuk itu mari kita jalan-jalan lagi yuk. Kita lihat-lihat lagi persiapannya seperti apa, karena di sini parkirnya penuh ya. Penuh diisi dengan mobil-mobil yang mengangkut bonsai. Yuk kita jalan-jalan yuk. Ini ada lagi nih. Karena ini masih hari pertama, jadi masih dalam persiapan ya. Masih dalam setup-setup pohon di sini. Jadi ini ada pohon cendigi, ini ada elegan. Yuk kita lanjut yuk. Itu di sana tuh ada mobil yang bawa pohon lagi tuh. Ini mau mundur nih sahabat, mau di setup mungkin di dalam ya, di alun-alun kotanya. Oke, kita ketemu teman-teman dari Bangli nih. Halo bosku, gimana perjalanannya? Sangat melelahkan. Oke, ini ada pisang ini. Mana pohonnya, Bli? Ini. Pusing. Kenapa pusing? Udah gak bisa masuk, ini perutnya udah lapar. Aduh. Kasih masuk perutnya dulu. Itu ada apa namanya? Ada pedagang di sampingnya. Ini ada jeruk gede. Teman-teman yang lain di mana, Pak Jeruk? Di utara, di selatan. Segala penjuru mata angin. Segala penjuru berarti ada gini ya. Karena masih dalam persiapan mungkin banyak sekali di sini saya lihat. Karena juga belum dapat masuk berarti ya. Coba sangkutnya masih makan. Masih makan. Oke, itu tadi sahabat. Yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Ini nih. Yo. Ini ada pohon lagi. Ya, karena ini masih hari pertama ya, jadi masih persiapan, masih setup-setup pohon di sini.
untuk di displaynya di dalam ya. Nanti kita akan masuk ke dalam juga, tapi di video yang selanjutnya. Untuk sekarang kita lihat dulu persiapannya di luar seperti apa crowdednya kalau dalam persiapan pameran bonsai. Ayo kita jalan-jalan lagi. Oke sahabat, karena kita mau masuk kerumunan kita pakai masker dulu ya, ingat protokol kesehatan. Ayo kita jalan-jalan lagi. Ada pohon sini ya. Yuk. Semangat tuan muda. Ini semangat. Ada tuan muda dari Goldi Bonsai. Ya, Goldi Bonsai. Mungkin yang sempat nonton video-video saya sebelumnya sudah kenal dengan Pak Dek ya. Jadi ini jawabannya Pak Dek. Bawa berapa pohon Pak Dek sekarang? Ini bawa 7. 7? Ini di belakang lagi. Di belakang lagi? Sama siapa sih Pak? Ini sama pasukan teman-teman di rumah. Sama pasukan? Iya. Pak Mangnya di sini tadi ya? Di sini juga. Di sini juga. Oke. Jadi seperti ini pohonnya sahabat? Yuk kita jalan-jalan lagi. Yuk, yuk kita ambil dulu Pak. Semangat, semangat. Terima kasih. Yuk di sini nggak cuma ada bonsai-bonsai ya, cuma ada juga ada meja buat display, nanti ada yang jual, ada bursa juga di sini sahabat. Kita masuk lagi. Ini asemnya Bayu Sena di sini ya, tapi orangnya di mana nih? Kita cari dulu. Ini juga ada Haji Yudi sahabat ya. Halo Ji. Mantap. Gimana Ji perjalanannya? Ya sangat melelahkan dari pagi. Melelahkan. Bolak-balik 4 kali. Bolak-balik 4 kali. Belum dapat masuk tadi ya? Belum. Pokoknya pondasinya kan sekarang. Jadi kan gini di bursa. Ya. Macam barang di bursa. Oh, ini barang untuk bursa tadi. Ini konten. Ini konten. Yang tadi pagi buat bursa. Ya. Yuk kita masuk lagi sahabat. Ayo Ji. Yes. Juga ada pohon-pohon sahabat. Nggak ada orang lain dalam persiapannya di masih di parkiran ya. Dari mangganya ada. Ini ada pohon besar nih, koleksi dari Istana Bonsai Bali. Ini dia ownernya. Jatuh Pak Gung. Jatuh. Ya. Bawa berapa pohon sekarang? Baru 2 pohon. 2 pohon. Iya. Rencananya bawa berapa? Rencana bawa 2. 6. Oh, 6. 6 aja. Berarti baru 2. Iya. Besok lagi. Oh. Besok lagi. Besok lagi ya. Ini Filipin Sarini. Ya. Ya. Oke. Okay. Filipin Sarini sama Olipil. Olipil. Iya. Olipil. Ini yang dibawa sama Pak Agung, owner dari Istana Bonsai Bali ya. Ini besar-besar sekali pohon. Yuk kita jalan-jalan lagi. Ayo Agung, kita langsung dulu. Iya. Kita lihat loadingnya di belakang seperti apa ya. Jadi ini dalam persiapan pameran pohon mau dibawa masuk ke dalam ke tempat displaynya sahabat. Hari pertama. Oke, seperti yang sahabat semua lihat di belakang sini, inilah tempat pamerannya nanti ya. Karena ini masih hari pertama, jadi masih dalam proses setup pohon ya. Masih kosong beberapa, tapi juga sudah banyak yang terisi seperti di sana, ke sana. Nanti akan full gini apa namanya tempatnya di sini, meja-meja di sini. Oh ya, ini dimulainya dari sekarang ya, tanggal 22 April sampai 2 Mei di alun-alun Kota Gianyar ya, tepatnya di lapangan Astina sahabat. Yuk kita jalan-jalan, yuk kita kesana aja dulu deh, kita lihat-lihat pohonnya.
sekarang kita sudah berada di gate yang dari sebelah barat ya. Ada dua bonsai on the rock milik Pak Ian Dona kalau nggak salah. Yuk kita masuk lagi, kita lihat koleksi bonsai yang di dalam seperti apa. Yuk. Jadi. Jadi ini masuk dari barat sahabat, dari pintu barat. Ini ada koleksi bonsai di sini. Ini ada sancang. Oke. Terus ini ada bougainvil. Dan masih banyak meja-meja yang kosong di sini ya. Karena ini masih hari pertama, jadi masih persiapan. Nanti setelah full nanti kita akan bikin video lagi, tapi di part yang selanjutnya. Jadi kita jalan-jalan santai aja yuk. Ini ada pohon sentigi. Ya. Kita menuju ke tengah-tengah ya, ke tengah-tengah area Pamnas Gianyarnya yang ada di sana ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's. Oke, jadi ini adalah center atau tepatnya di tengah-tengah sekali dari taman kota ini, dan di sini ada banyak bonsai yang di-display di sini juga ya, seperti yang sahabat-sahabat semua lihat di sebelah, di belakang dan di sekeliling saya. Di sini sudah banyak sekali bonsainya. Kita menuju ke sana dulu deh, itu ada bonsai apa tuh. Yuk sahabat, stop. Ini ada bonsai nih sahabat. Kayaknya ini bonsai sancang nih, karena digundul ya. Saya nggak tahu ini pemiliknya siapa ya. Mungkin bisa dimati dulu pohonnya ya. Kita jalan-jalan lagi nih. Ada elegan. Elegan big size. Terus sana lagi. Banyak sekali ya pohon-pohonnya ya. Ayo kita keliling-keliling saja deh. Karena ini masih dalam setup berarti masih belum banyak pohon yang masuk ya. Masih banyak yang di luar tadi yang di video sebelumnya. Jadi sekarang kita lihat-lihat dulu yang ada di sini yang udah di display, dan mejanya juga masih banyak kosong ya. Oke, yang buat sahabat-sahabat semuanya yang belum tahu, ini Pamnas Gianyar akan di mulai dari tanggal ini, tanggal 22 April sampai tanggal 2 Mei sahabat. Nanti kalau ada waktu luang habis hari raya Kuningan, bisa mampir ke sini ya, ke alun-alun Kota Gianyar.